Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel, Felicia for you. Halo kalian semua, para Wizeni. Kita akan mereaksikan Henry WuKong. Ini adalah lagu yang dibuat oleh Henry sendiri. Kalau gue lihat di sini dari description-nya, performed by Henry, lyrics by Henry, composed by Kun and Henry, dan di arrange by Kun, dan juga di record and mix by Kun. Jadi ya, si Kun bantu Henry untuk merilis WuKong ini. Jadi ini adalah lagu memang dari Henry sendiri. Harusnya sih dia comeback kemarin dengan Lukas, tapi ya karena something lah ya, jadi ya terpaksa kita harus mungkin menunggu lebih lama ataupun mungkin itu di cancel, gua nggak tahu. Jadi mungkin Henry, agar biar kita gak sedih, para WZNI diberikan WuKong ini. Entah apa arti WuKong ini, gue gak tahu, gue gak ngerti. Tapi gue yakin pasti bakal bagus banget nih lagu. Untuk kalian semua, para WZNI yang melihat suruh, suruh tetap WayV kan disini? Untuk gue start of play suruh, biasanya gue tetap WayV disitu. Nah untuk kalian semua yang pengen ngobrol disini gue, pikir gue aja. Nanti gue akan coba untuk bisa-bisa mungkin, oke? Di samping sudah ada video dari Henry, WuKong, ini nyata enggak panjang-panjang banget, jadi kita akan nikmati ya. In 3, 2, 1. Wesenny, please hit me. Let's go. Seperti apakah lagunya? Loh! Gua kira ini bakal jadi lagu yang slow loh, guys. Kok kayak lagu nge-trap gini? Apa nih, guys? Oke. Sumpah, gua lihat dari thumbnailnya, gua kira ini bakal lagu ballad lo guys. Ternyata lagu rap lo guys. gua gak nyangka sama sekali. Let's go. Kingdom. What? Full English lo rapnya. Sumpah, gua speechless guys. Judulnya WuKong, tetapi ini liriknya all English semua lo, Inggris semua. Oke, kita kaget aja. Gua mesti baca teksnya guys. Film name. Asik. Oke juga flow-nya. Oh. Beat-nya berubah jadi lebih swag, jadi lebih cepat. Let's go. Hey. What? Dalam rangka apa nih tiba-tiba dia ngeluarin lagu kayak gini? Gokil. Guys, itu dia Henry WuKong. Swear gua gak expect ini bakal jadi lagu yang super swag. Jadi lagu yang sangat-sangat rap-rap yang drop beatnya itu oke juga sih ini. Ini gua pikir ini kayak bakal jadi lagu yang iseng-iseng, kayak lagu yang ya udah gitu kan, yang kayak cuman untuk mengisi kekosongan aja dia berkarya, ataupun ini kayak lagu ballad gitu. Tapi ternyata ini lagu yang super rap dan juga liriknya nendang juga sih itu. Gokil, gue gak nyangka. Henry, mantap. Tutupkan semua para WC ini, silahkan subscribe karena gue kulisikan semua tentang WayV lainnya. Dan untuk kode waktu tetap mereka, nanti gue akan coba untuk masukkan semuanya, oke? Okay? So, take care and see you di reaction WayV yang berikutnya. Bye-bye.